hari ini akan berkesempatan untuk menjadi host dan juga asisten trainer dalam kegiatan free webinar dengan tema bongkar 3 metode dusting sesuai dengan standar cleaning service. Atau seorang operator cleaning service yang mau kan melakukan dusting. Dusting itu apa sih? Kendalanya adalah ketika saya mengelap, Pak, ada tumpahan, Pak. Ketika saya mengelap, Kak, mejanya itu berantakan, Pak. Wah, ini baru berarti ada permasalahan di sini. Karena ketika kita mengelap atau mendusting, tidak menyingkirkan halangan tersebut terlebih dahulu, maka indeks kebersihan tidak akan tercapai. Cleaning cloth kita seukuran telapak tangan, kemudian semprotkan chemical di permukaan cleaning cloth, kemudian sekakan sesuai dengan metode tadi, tarik atas ke bawah atau kanan kiri atau zigzag. Yang hijau ini adalah untuk mebel, mebel, not table, M, mebler ya. Permukaan misalkan di meja ada darah atau apa, apakah memang langsung kita lakukan dusting yang menggunakan chemical atau memang kita lakukan dulu pengendalian dulu darahnya dulu atau bagaimana Pak baiknya Pak? Kita lihat dulu permukaannya tuh gimana. Kalau dia kaca aman, kita langsung bisa eksekusi dengan kegiatan hampir sama dengan spill kit. Tapi kalau itu di permukaan meja kayu, nah meja kayu itu karakteristiknya dia menyerap. Kalau di HPL nggak masalah, HPL kan dia masih ada lapisan melamin, kaca masih ada lapisan kacanya. Kalau keramik masih lebih aman lagi. Kalau gang pun masih